Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala radhiyallahu an wa sahabatihi. Qala sallallahu alaihi wasallam: Man ahabba jami' ashabi wa tawallahum wa astaghfara lahum ja'alahu Allahu ma'i yawmal qiyamah fil jannah. Kita masih membahas daripada ketaatan hati. Termasuk daripada ketaatan hati yaitu mencintai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orangnya yang mencintai semua sahabatku dan menjadikan pimpinan bagi mereka dan memohon ampunan melalui wasilah mereka, niscaya Allah akan menjadikan orang itu bersamaku nanti di surga. Lihat hadis ini, bagaimana Nabi menyebutkan barang siapa yang mencintai semua sahabatku dan menjadikan mereka pemimpin, maksudnya menjadikan suri tauladan, contoh, menokohkan mereka, menomorsatukan mereka, dan berwasilah kepada mereka, wastaghfir lahum, memohon ampunan melalui wasilah mereka di sini. Ya, maka nanti orang tersebut akan bersamaku nanti di surga. Dalam arti apa? Orang yang tidak cinta dengan sahabat Nabi, waliyadzubillah, sampai dia mengkafirkan, sampai dia melaknat, sampai dia membenci. Ada di sebagian daripada kelompok, ya, mereka membenci sahabat, melaknat para sahabat, tidak mencintai sahabat, bahkan waliyadzubillah mengkafirkan. Hati-hati, tidak boleh. Ya, kita wajib mencintai semua sahabat Nabi Muhammad. Wajib kita cintain dan menokohkan mereka. Dan wastaghfir lahum, ya tadi, memohon ampunan melalui wasilah mereka. Insyaallah cinta inti sempurna dengan Nabi Muhammad dan akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di hadis yang lain, la yalqi Allahu 'abdun bidunubil 'ibad khairun lahu min abyadha rajulan min ashabi fa innahu dhanbun la yughfaru lahu yawmal qiyamah. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seorang hamba bertemu kepada Allah dengan membawa dosa hamba-hamba Allah yang lain adalah lebih baik daripada ia membenci seseorang daripada sahabatku, karena sesungguhnya hal itu adalah dosa yang tidak akan diampunin baginya nanti di yaumil qiyamah. Jadi Nabi bersabda, nanti ada seorang hamba Allah, dia membawa dosa, dosanya orang dibawa, hamba-hamba Allah banyak dibawa dosa-dosanya orang, karena dia mungkin menzalimin, memfitnah, melakukan perbuatan yang tidak baik, dosa-dosa orang tadi dia pikul. Tapi itu gak ada apa-apanya dengan seorang yang benci terhadap satu seorang sahabat Nabi Muhammad. Bahwa satu benci sahabat Nabi Muhammad, yeah, maka dosanya dia itu gak bakal diampunin oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Adapun dosa-dosa yang pikul dari orang-orang lain tadi, itu insya Allah bakal diampunin oleh Allah subhanahu. Tapi kalau ada satu seorang sahabat, dia benci, dia enggak suka, bahkan wali itu sampai dia kufurin, maka dosanya wallahu alam. Bahkan Nabi disebutkan di hadis ini, la yughfaru lahu yaumal qiyamah, enggak bakal diampunin dia di hari kiamat, waliyad billahi min. Jadi kalau ada seorang mengkritik para sahabat, ngoreksi sahabat, nah, enggak usah ikut-ikut. Enggak usah tutup telinga. Jangan dengerin, ini ajaran juga enggak beres.
itu sahabat Nabi, Allah yang milih sahabat Nabi, bukan sembarangan orang. Ya, itu sebaik-baik orang itu yang dipilih sama Allah untuk menemani daripada perjuangan Nabi Muhammad. Jadi gak usah ikut-ikutan, diam, hindari. Paham? Wah, ini kenapa? Ini kan diam, bukan urusan ini. Paham ya? Nih, lihat di hadis yang lanjutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad, "Inna Allah ikhtara li ashaban faj'ala li minhum wuzara'a ashar wa azharan fa ansabahum fa 'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in kadza fi nuzhatil majalis." Dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih untukku sahabat-sahabat. Jadi memilih para sahabat adalah Allah. Yang memilih sahabat Nabi adalah Allah. Allah menjadikan sebagian dari mereka sebagian menteri, wuzara. Pengganti, maksudnya pengganti, pembantu dalam pemerintahan, dan sebagai kerabat, menjadi besan dan sebagainya. Siapa orang yang memaki mereka, maka baginya laknat Allah. Bukan laknat Allah saja, tapi laknat para malaikat dan laknat daripada manusia seluruhnya. Sebagaimana itu diterangkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Nuzhatul Majalis tuh. Ya, hati-hati. Ya. Harus kita cintain semuanya. Enggak boleh kita membenci satu doang, ngoreksi, jangan. Enggak boleh, ya. Kok ini begini, kok ini begitu? Ah, banding-bandingin ya, boleh. Jangan kualat inti sama Nabi Muhammad. Ini perjuangan para sahabat ini luar biasa. Segenggam orang yang bersedekah, mungkin seandainya gunung tadi berupa emas, dia sedekah, dia bagi-bagiin sama sedekahnya seorang sahabat Nabi Muhammad dengan segenggam gandum. Masih mulian sedekahnya sahabat Nabi. Hidup mereka buat Nabi, nyawa mereka buat Nabi. Semuanya buat Nabi Muhammad.